Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi bareng aku di sini, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial kembali seputaran Microsoft Word. Oke, kamu pernah gak sih mengcopy sebuah tulisan seperti ini ke tab baru dengan cara seperti biasa? Asik, di blok dulu kan biasanya kamu klik kanan, oke, copy, kemudian di sini klik kanan lagi. Paste. Ini kan? Kemudian lagi, kemudian paste. Nah, ataupun menggunakan keyboard sama-sama di blok, di keyboard Ctrl C, ya kan? Kemudian di sini Ctrl V, ya kan? Ternyata ada satu lagi nih, cara lain untuk melakukan copy paste. Ya, yaitu dengan cara kamu blok ya yang ingin kamu copy. Oke. Yang pertama itu, yang kedua tekan F2 pada keyboard. Nah, sampai muncul di sini ada Move to Where. Oke, Move to Where. Kemudian kamu buka dokumen baru ataupun yang ingin dipindahkan kemana. Oke, kemudian klik di sini, klik dulu ya sampai kursornya muncul. Kemudian kamu tekan Enter pada keyboard. Nah, maka copy paste berhasil. Oke, itu adalah cara terbaru untuk copy paste. Dengan cara blok F2 enter, blok F2 enter, jadi bukan copy paste bukan ya, bukan itu maksudnya, jadi bukan Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V, tapi ini F2 enter, F2 enter, lebih simple. Oke, itulah untuk tutorial kali ini. Terima kasih telah menyimaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.